guys, welcome back to my channel. So di video kali ini dan hari ini aku bakal bikin Angry Birds Squishy Tag. So Angry Birds Squishy Tag ini aku yang buat. Jadi kalau kalian mau bikin jangan lupa kredit ke aku. So di sini ada 10 tag dan hukumannya adalah gigit squishy selama 10 detik. So daripada kelamaan langsung aja let's get started. So tag yang pertama yaitu squishy warna merah. Kenapa? Karena salah satu karakter utama di Angry Birds yaitu yang burung warna merah namanya Reds itu warna merah. So buat itu aku pilih ini. Aku ambil merahnya dari sini dan sininya. Dia so banget. Next tag yang kedua yaitu squishy warna biru. Kenapa? Karena tokoh kedua di Angry Birds game maupun filmnya itu ada burung yang warna biru kecil tapi bisa berubah jadi tiga itu. Ketiga burung itu namanya Jack, Jay sama Jim. So tag kedua ini squishy warna biru dan buat itu aku pilih ini. Ini emoticon warna biru yang ini. Ini barusan kemarin aku crystekin ulang soalnya udah krampel banget. Tag yang ketiga yaitu squishy warna kuning. Kenapa? Karena tokoh dalam Angry Birds itu ada juga burung yang warna kuning, bentuknya kayak segitiga gitu, namanya Chuck atau Chuck ya pokoknya gitu deh. So buat itu aku pilih ini. Sorry kalau keterangan. Next tag yang keempat yaitu squishy warna hitam. Kenapa? Karena salah satu tokohnya itu ada yang warna hitam dan dia bentuknya itu kayak bom gitu. Sobat itu aku pilih ini. Hitamnya aku pilih dari sini sama sini. Tag yang kelima yaitu squishy warna putih. Kenapa? Karena salah satu tokoh di Angry Birds permainan maupun filmnya itu ada yang kayak burung bentuknya bulat kayak burung petelur gitu, namanya Matilda. So buat squishy warna putih aku pilih ini. Aku pilih putihnya dari sininya sama atasnya dan tulisannya. Next tag yang ke-6 yaitu squishy warna hijau. Kenapa? Karena salah satu tokohnya itu di Angry Birds itu ada yang warna hijau. Dia itu punya paruh yang panjang banget. Itu tuh burung bumerang namanya Hal. So buat squishy warna hijau aku pilih ini. Ini Hello Kitty headband. Thank you.
tag yang ke-7 yaitu Squishy warna pink. Kenapa? Karena salah satu tokohnya itu ada yang warna pink, dia itu burung betina dan namanya Stella. Sobat, itu aku pilih ini. Next tag yang ke-8 yaitu Squishy warna orange. Kenapa? Karena salah satu tokoh di Angry Birds itu ada yang warna orange, dia tuh kecil tapi bisa jadi gede gitu. So, berarti itu aku beli ini. Ini tuh pineapple bread. Next tag yang ke-9 yaitu Squishy Jumbo. Kenapa? Karena salah satu tokoh di Angry Birds yang lumayan terkenal juga yaitu burung merah besar, namanya Terence or Terence, aku gak tahu, pokoknya nanti aku subtitle aja di bawah sini. So, buat Squishy Jumbo aku pilih ini. Dia jumbo banget kak, sekepal tangan. Next tag yang ke-10, pertanyaan ke-10 yaitu apa karakter favorit kamu di Angry Birds? Kalau aku paling suka sama Stella, sama burung merah yang perempuan itu yang pakai pita kuning, sama burung yang warna putih Matilda, Stella sama burung merah yang warna kuning itu. So ya, yeah, sampai di sini dulu video dari aku. So jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Caranya subscribe yaitu kalian klik tombol merah di bawah ini, jangan tulisannya subscribe atau berlangganan, warnanya merah kalian klik sampai jadi warna abu-abu, dan tekan tombol loncengnya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. So see you next on my video, bye bye.